belakang atas boleh. Ketika saya tiba di hadapan rumah pengasuh, saya terkilan mendapati bayi berada dalam but kereta diparkir di tepi jalan, manakala rakan pengasuh sedang melakukan bantuan pernafasan. Itu kata Chiu Chin Siong, 33 tahun. Chiu berkata dia tidak menyangka akan kehilangan anak bongsu, Chiu Hao Swan, yang berusia 6 bulan ketika berada di bawah jagaan pengasuh di Permas Jaya pada 15 Julai lalu. Bapa kepada empat cahaya mata itu berkata pada hari kejadian dia menerima panggilan daripada isterinya yang bekerja di Singapura, menyatakan pengasuh menghubunginya dan memaklumkan anak lelaki mereka kurang sihat. Menurutnya kebetulan ketika kejadian dia tidak bekerja dan bergegas ke rumah pengasuh yang tidak jauh dari rumahnya. Namun katanya apabila tiba, dia mendapati tubuh, bibir dan tapak tangan bayinya kebiruan. So itu pukul 12, dia pensa, dia patuh, dia dekat. Tapi dia 12.58 petang, kalau kau istri saya. Itu masa yang 1 jam dia buat apa. Dia bukan terus hantar pergi hospital. Dia tunggu apa. Kalau dia terus hantar pergi hospital, mungkin baby boleh selamatkan. Tapi dia tak, klinik pun tak hantar pergi.